Hai Chef. Halo. Halo. Baiklah, perkenalkan nama saya Cak Min dan saya berasal dari kota Jambi. Di sini pekerjaan saya itu, ya, saya itu punya lahan yang sangat luas ditanami banyak-banyak rumput. Aslinya itu bukan tanaman Chef, tapi emang tumbuh sendiri untuk pakan hewan-hewan saya. Enggak, pertanyaan saya, wira usaha dalam bidang agriculture. Usahanya apa? Usahanya apa? Iya, ternak sapi, Chef. Astaga. Peternakan. Kamu lucu deh. Saya emang lucu, Chef. Saya banyak teman-teman saya juga bilang, Cak Min itu lucu. Gerakannya tuh kayak gemulai, tapi suaranya. Tapi kalau untuk suara saya, kebetulan ini saya lagi radang, Chef. Jadi suaranya agak besar. Peternakan. Nah, pertama kali saya itu sangat grogi waktu pertama tampil di TV dan harus masak itu tadi. Saya sangat grogi sekali itu. Nah, jadi usaha saya itu ada ternak sapi, kambing, belalang, sama kroto, Chef. Jadi kroto itu loh, Chef, anak-anakan dari semut rang-rang itu yang merah-merah, yang bisa gigit itu, Chef. Oke, hari ini memasak apa? Nah, kalau saat ini saya akan masak pop mie, Chef. Nyoki? Nyoki. Bukan nyoki, Chef. Pop mie, Chef. Ya, pop mie nanti bikinnya gitu, Chef. Pop mie, Chef. Bukan nyoki, Chef. Saya kira itu chef-nya itu kayak di TV-TV itu loh. Chef-nya kan galak-galak, terkadang suka muntahin makanan gitu. Dan ternyata itu mereka itu baik-baik sekali. Apalagi chef-nya itu yang laki-laki ganteng. I'm gonna making pop mie with a hot water. Bikin nyoki dengan... Ya, hot water, Chef. With hot water. Hot water. This is a pop mie. Not, tidak nyoki, Chef. Indonesia. Oh ya, bikin nano, Chef, bikin pop mie itu loh, Chef, pakai air panas gitu. Bingung nggak? Nyoki bahasa Indonesia nya nggak ada, bingung nggak? Nyoki, potato dumpling. Ya, pop mie, Chef. Pop mie bahasa Indonesia nya emang nggak ada, Chef. Namanya pop mie, Chef, di dalam pop kotak. Nggak ada bahasa Indonesia nya, Chef. Nggak ada. Oke, waktu kamu 5 menit dimulai dari sekarang ya. Oke, Chef, saya siapkan dulu ini pop mie nya, bukan nyoki loh, Chef. Pop mie. Dalam suaranya kayak dia pas ngomong manly banget gitu. Saya itu juga aslinya pertamanya minder karena saya itu bawanya cuman pop mie gitu, cuman satu, dan yang lain itu masakannya kayaknya enak-enak deh. Untuk kali ini persaingannya lumayan ketat, teman-teman. Tapi saya tadi sudah optimis kalau masakan saya itu bakalan enak lah, pas untuk lidah-lidah para juri dan para judges. Nah, jadi ini saya sudah siapkan bahan-bahannya dari rumah dulu. Ini tadi saya dari warung Bu Yatmi itu loh, Chef. Ini saya ada pop mie, Chef. Ini nggak saya lihatin mereknya, Chef, ya. Saya nggak lihatin, Chef. Terus ada hot water. Ini panas sekali, Chef. Panas. Sama ini saya buat perkakas nanti buat buka pop mie-nya, Chef. Ini susah. Gergaji, Chef. Nah, untuk bahan-bahannya pertama saya akan buat kenapa nggak masak kodok? Waduh, Chef, astagfirullah, jangan makan kodok, Chef. Daripada makan kodok, saya mendingan makan belalang kalau nggak ikan, Chef. Karena kan kemarin itu, Chef, lagi banyaknya isu virus itu loh, Chef. Virus corona itu yang disebabkan dari kodok itu sendiri, Chef. Itu di Cina sana, Chef. Virus corona itu, astagfirullah, itu menyerang banyak korban jiwa, Chef. Bahwasanya negara Cina pun tidak boleh mengadakan tur ataupun bepergian ke negara lain, Chef. Loh, itu Chef Arnold kenapa? Kena virus corona ya? Saya tidak pernah mengejek atau mempercandakan orang secara fisik. Kok ekspresinya seperti itu? Kamu tahu kenapa saya nanya kamu nggak masak kodok? Lah, saya nggak mirip sama kodok, Chef. Ini suara saya kayak kodok itu karena saya lagi radang. Kemarin itu kebanyakan minum es, Chef. Lagian nggak ada mirip-miripnya juga sama kodok. Cuman suara kamu kayak habis nelen kodok.
Saya tadi juga waktu ke warungnya Mbok Yanti, tadi saya bingung milihnya itu lama banget. Saya mau pilih pop mie rasa pedas, soto, kari ayam, atau mie sedap. Nah itu saya bingung sekali. Dan saya temukan juga kadaluarsanya yang pedas itu masih lama, jadi saya beli yang paling pedas. Terus kau udah punya bisnis agriculture peternakan, ngapain ikut MasterChef? So, I wanna prove to my mom and my dad if I could cook some of pop myself. Karena emang keluarga saya itu juga suka pop myself, so I'm gonna make a good pop me for them and to make everyone knows if I can cook chef. Nah, dulu saya lahirnya di daerah hutan, chef. Saya dulu hidupnya nomaden gitu. Jadi kamu dari mana sih? Saya itu kecil di hutan di daerah ya namanya Jambi, chef. Terus saya SMA di Jambi, saya kuliah di Solo, chef. Oke, okay, your KTP or domisili sekarang? Kalau KTP saya masih Jambi, chef. Tapi nanti saya ganti, chef. Saya soalnya by the way, chef Juna merit, chef. Terus kalau misalnya lolos jadi pemenang MasterChef, kamu mau ngapain? Pastinya saya ingin menaikkan haji kedua orang tua saya, terus yang pasti buat istri saya juga. Lalu nanti untuk fakir miskin yang ada di sekitar tempat tinggal, chef. Dan saya itu biasanya berdua, chef, sama teman saya, Cak Son. Ini pasti Cak Son ini pasti nonton di rumah, chef. Cak Son. Nah, terus kenapa saya bikin pop mie, chef? Karena saya ingin membuat masakan-masakan yang sekiranya mudah kita temukan di dapur, chef. Kayak pop mie ini kan mudah banget, chef, kita temukan di dapur, chef. Jadi kamu menjadi public figure yang menginspirasi orang untuk masak bahan-bahan yang ada di dapur. Nah itu. Oh, nggak boleh ditiup. Yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Selesai, Sam. Saya selesai. Selesai. Selesai, Sam. Nyoki dengan resep ini kamu belajar dari mana? Saya ini resepnya saya belajar sendiri, chef. Ini karena ada paduannya juga di sini, chef. Jadi ini sangat mudah dan bisa YouTube dipelajari sama yang lainnya, chef. Gitu, chef. Saya itu awalnya takut waktu itu, waktu pas pertama kali chef Arnold itu mencicipi makanannya, Arnold, iya toh, chef Arnold, ya toh. Saya itu pertamanya takut ketika Chef Arnold pertama kali mencicipi dan pop mie saya itu, saya takutnya kalau rasanya itu nggak sesuai, teman-teman, karena saya bawanya yang pop mie ekstra pedas. Nah gitu. Jadi saya buat ini tadi dengan saus yang ada minyaknya itu, Chef, yang sudah ada di dalam cupnya itu. Terus ada juga air hangat tadi, air hangatnya itu sekitar 80 derajat Celcius, chef. Nah, saya juga takut kalau semisal masakan saya itu dilepehin gitu, dibuang pakai tisu kayak gitu, saya takut. Kalau makan jangan lupa baca bismillah, chef. Dan maaf, chef, kalau ini kebanyakan airnya tadi kepanasan terus ketuang semua. Tadi tuh saya niatnya mau tak tambahin garam sama uyah itu garam, chef, sama Royco gitu, chef. Nah, kan tetapi saya tadi sempet sih menyayangkan adab-adab makan dari para juri, karena beberapa ada yang makan sambil berdiri pakai tangan kiri, nggak bagi-bagi, bukan, teman-teman. Jadi pakai tangan kiri dan nggak baca basmalah, teman-teman. Seharusnya kalau adab Islam itu, gunakanlah tangan kanan kalian ketika kalian makan, dan hendaklah kalian membaca basmalah sebelum kalian makan. Dan pastinya harus dengan posisi duduk, teman-teman. Nah, itu tadi sekian video dari saya. Mungkin ini tadi video nggak terlalu bagus ya, teman-teman, akan tetapi
Semoga video ini bisa menghibur dan kalian bisa memetik hikmah dari beberapa video, yaitu ketika kalian makan, gunakanlah tangan kanan dan hendaklah kalian membaca basmalah terlebih dahulu dan dengan posisi duduk pastinya. Nah, jangan lupa untuk komen, like, and subscribe, dan jangan lupa di-share video-video dari kita.